kerja sama PT POS ini udah dari lama sih, udah dari tahun kemarin, cuman baru terrealisasikannya itu di tahun ini, karena tahun kemarin itu proses renovasi segala macam. Ini kan gedungnya emang gedung tua banget kan, jadi butuh agak take time juga, dan izin-izin, pengurusan izinnya juga emang agak sulit, soalnya kan ini BUMN juga kan pemerintah. Jadi gitu sih, dan harapannya ikhtiar kerja sama-sama PT POS ini bisa mendukung industri kreatif Indonesia sih, jadi bisa antara industri kreatif Indonesia sama pemerintah Indonesia itu bisa berkolaborasi gitu loh. Jadi bisa saling mendukung gitulah. Soalnya kan zaman sekarang kan lagi hype banget nih industri kreatif kan. Jadi biar bisa lebih memajukan aja sih untuk bisa memberikan wadah para pemuda-pemuda di Jakarta dan Indonesia juga kan. Jadi mereka punya tempat juga gitu. Yang pasti Mihai memang sudah mereka mengembangkan bisnis ini dan sudah punya jejaring lumayan besar, karena memang kerjasamanya kan mereka internasional ya. Nah itu salah satu cara kami untuk mempercepat proses aja sih, kolaborasi ini bisa terbentuk lebih solid aja. Sudah berpengalaman. Ya sudah berpengalaman dan jejaringnya sudah cukup luas. Dari membernya sih kebetulan banyak juga ya, maksudnya kayak dapat wawasan baru dan dapat vibe baru untuk kerja di sini daripada di tempat lain gitu kan. Dan emang di sini desainnya juga rada-rada antik, terus kayak industrial gitu kan. Terus kita untuk member-member private office sama flexi desk itu yang nyewanya langsung sebulan tuh, kita punya beberapa member benefit gitu sih dari IJS sendiri, kayak semacam discount. Terus ada free ke event mana, kalau IJS kan partnernya suka bikin event gitu kan. Nah kita bisa kasih free beberapa slot untuk member. Terus kita juga belakangan ini lagi ada kerjasama juga sama GoldGym. Jadi kalau setiap member, tenant-tenant di IJS ini bisa dapat discount dari GoldGym. Kayak gitu-gitu sih, banyak sih so far benefit-benefitnya. Lagi karena kalau misalkan kerja di co-working space itu kan kalian bisa bersatu dengan yang lain kan. Kalau misalkan daily pass datang terus nanya-nanya ke community manajernya atau ke receptionist atau ke siapa, itu ada tenant apa aja di sini, kita bisa tawarin nggak proyek kita. Oh bisa, kalau misalkan kalian mau approach gini-gini, kita bisa konekin. As long itu masih dalam hal yang positif dan untuk bisnis, kita pasti akan bantu.